Let's go Boruto episode 210. Oh, kode. Jagain Jubi dia. Kirigakure udah nemuin markasnya ini Otsutsuki. Wait, kayaknya ada yang gue lupain. Ada gue ya, ketinggalin. Bentar. Ini Jigen duduknya di tempat kayak singgasana gitu nggak sih? Tuh liat deh. Itu lambang apa? Oke, Sharingan. Ini emang di mana? Oh, kabar Boro udah sampai ke Delta. Delta tau di mana Delta? Hancur dong. Oh, iya bener Delta yang nyusulin. Kekuatan yang luar biasa. Jangan main-main lu, kode. Oh iya, pengikutnya Boruto itu jadinya gimana ya? BTW, apa visualnya kode sedikit ngingetin gue sama Sasori. Sasori anggota Akatsuki. Rambutnya merah kan, tapi ini versi kode dia rambutnya agak gimbal gitu. Kalau preview yang kemarin itu Konohamaru nyusup ke apa? Sektenya Boro tuh. Kan Boronya udah tewas. Nah, otomatis udah nggak ada pemimpin dan harus dibubarkan. Ya enggak sih? Disadarin gitu. Ini tuh lu masuk anggota sesat, Bre. Jangan di sini. Mungkin kayak gitu misinya Konohamaru. Tahu deh. Jejak Kara. Patogen misterius. Virus maksudnya. Di lima apa? Oh, terletak di perbatasan lima negara. Oke. Oh, harus nomor di lima negara gitu.
Oke, berarti Konohamaru sama saya yang diutus. Wow, penerobosan frontal bagaimana itu? Wow, welcome ya. Welcome ya. Dia kagak tahu, udah hancur. Boongan. Ya Allah, dipuja banget sih. Siapa adiknya? Siapa adiknya? Wabah baru. Padahal ya di Oke. Welcome banget sih. Welcome banget sih anggotanya. Setelah 3 tahun. Kagari, Kagari yang mana ya? Aduh, lupa gua. Wow. Inori. Banyak sih, terus dia mereka ramah, mau welcome banget loh sama orang baru. Aduh, kasihan, sadarnya gimana ya? Oh, ini anak kecil yang kemarin. What? Bentar. Di masa perang? Keajaiban apa? Kesel sendiri gue. Ya enggak, bukan kayak gitu. Udah tahu saya sama Konohamaru pernah ini kan
masuk Mugen Tsukuyomi semuanya sih. Nah, aneh kan? Seseorang. Oke, satu udah mulai ada curiga nih. Satu anggota udah mulai curiga. Adik gue kemana nih? Disuruh misi tapi kagak balik-balik. Iya ya, mana ya itu? Bisaan banget. Kalian bisa banget bohongnya, aduh. Berdampak. Iya sih. Ini juga mencurigakan. Katanya ini kan tangan kanannya kan. Otomatis tahu si Boro ini tujuannya apa. Ya enggak sih, tuh kan. Udah ketebak. Ujung-ujungnya ke laboratorium. Itu kayak lab gitu enggak sih? Ruang rahasia. Yuk. Parah sih kalau saya sama Konohamaru nggak bisa bubarin ini sekte. Alat ninja mana? Wih. Which? Ya, virusnya. Apa? Ini apa? Apa ini apa? Antibiotiknya dari Mitsuki. Jangan.
Nah, jangan. Bilangin, bilangin, bilangin. Harus disadarin sih, jangan pakai kekerasan. Iya. Orang gak ada apa-apa kok, itu virusnya dari dia. Uji klinis. Apa itu? Wow, eksperimen manusia. Mati. Tapi dibuat apa? Eksperimen manusia, nah, dibuat apa itu? Ya ampun, sebatang kara dong dia. Mukanya nyebelin anjay. Mukanya nyebelin, sumpah. Kasut lagi. Parah sih kalau saya sama Konohamaru, nggak Konohamaru nggak bisa nulisan misi ini, parah, gue kecewa. Oh, Delta. Kan tuh. Bangunnya mau dihancurin. Iya, bangunnya mau dihancurin sama Delta. Oh my God. Oh, mamam lo. Biarin aja, biarin, tinggalin. Iya, udah.
Ya ampun, mati sia-sia dong. Ya ampun. Jadi karena Boro udah tewas, ya udah nggak berguna lagi tuh sekte. Jadi dihancurin sama Delta. Gila. Oh, biar nggak ada jejak, biar hilang sektenya, nggak bisa di apa dicari gitu. Depresi sih dia, kayak gue masuk sekte yang selalu gue percaya, tapi ujung-ujungnya malah sektenya tuh kayak bohongan. Terus adik gue mati sia-sia gitu. Lah, untungnya bisa. Iya tuh, udah tahu kan. Gimana dong, nah. Kasian sih, kasian. Ya mereka hidup di tempat terpencil gitu, maksudnya nggak di kota luas, maksudnya di desa kayak gini. Terus dalam keadaan yang kurang mampu, jadi kayak ada yang nyelamatin mereka, mereka kayak mikir, ya ampun dia pahlawan gitu. Ya jadinya kecuci dah otaknya. Kasihan sih, sayang banget tuh yang mati sia-sia, ya ampun. Aduh, greget juga gue. Mana bapak-bapak yang tadi senyumnya, aduh apa-apa, kayak kami tidak akan meninggalkan Tuan Boro, kami akan menunggunya di sini. Udah hancur dia, udah hancur. Ya kan? Udah hancur kan? Gak kayak Delta gitu. Awas aja. Oke, gue mulai perview. Oh, kasih kojin ke ruang data. Wow, oh Kakashi. Melacak. Minggu depan gak sih? Apa sih Koji itu dia nyusup ke ruang data. Terus Inojin, Coco sama si Kadai sama Kakashi. Kakashi Sensei. Setim sama mereka dong buat nangkepnya. Oke. Gua sudahi untuk video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bagikan ke semua makhluk yang ada di dunia ini. Bye bye.